Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya Ariska Ayunda di sini. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian di sana semuanya baik-baik ya. Oh ya, petang hari ini saya mau bagi sama kalian yaitu resep pisang goreng crispy dan gurih. Mari kita coba membuatnya ya teman-teman. Dan ini bahan yang akan kita pakai ya teman-teman. 15 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan margarin, 350 ml air, dan saya pakai 15 buah pisang kapok yang sudah saya kupas kulitnya ya teman-teman. Lalu saya akan menambahkan gula 2 sendok makan dengan garam 1/2 sendok makan. Nah, mari kita coba ya. Jadi saya masukkan 2 sendok makan margarin ke dalam tepung. Saya akan aduk-aduknya. Di sini diaduk terus sampai menyatu dan kita tambahkan air. Jadi kita aduk terus ya teman-teman tepungnya sampai dia menjadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat dia menyatukan. Nah, setelah itu saya akan tambahkan 2 sendok gula pasir dan 1/2 sendok garam yang tadi saya sudah siapkan. Dan diaduk terus sampai menyatu ya teman-teman dengan tepungnya. Setelah itu saya tambahkan air kembali dan saya akan aduk-aduk. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah siap ya teman-teman. Saya juga sudah siapkan ya teman-teman, minyak yang saya sudah panaskan. Di sini minyaknya sudah panas ya teman-teman, saya akan masukkan pisangnya untuk digoreng. Karena memang apinya nggak rata, tapi
yang lainnya cantik kan warnanya. Coklat, gold, saya pun suka banget lihatnya. Dan ini adalah gorengan yang ketiga ya teman-teman. Bisa dilihat, ya cantik kan? Kelihatan di situ tepi-tepinya, tepung-tepungnya, crispy-crispy-nya. Tara, sudah jadi teman-teman pisang gorengnya. Dan ini pisang gorengnya itu sangat enak, gurih, dan ada crispy-crispy di tepinya. Mari kita coba. Rasanya sangat enak dan gurih. Oke teman-teman, ini resep dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semuanya. Oh iya, semoga kalian suka juga ya dengan video-video yang saya bagikan, supaya bisa menginspirasi setiap kalian semuanya. Bye-bye, jumpa lagi di next video. God bless you all.